Hasil sementara, pertandingan final, Macau Open 2024, hari Minggu, 29 September. Di babak final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 15-21 dan 18-21 dalam durasi 47 menit. Dengan demikian, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil menjadi juara Macau Open 2024. Bagi ganda campuran Cina ini, gelar Macau Open merupakan gelar keduanya di tahun 2024. Di pertandingan final selanjutnya, tunggal putri Cina, Gao Fangjie, akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Xiangti. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final ketiga, tunggal putra Singapura, Jia Heng Jason Teh, akan melawan tunggal putra Hong Kong, Eng Ka Long Angus. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final keempat, ganda putri Chinese Taipei, Xie Pei Shan, Hung Enzu, akan melawan wakil Cina, Li Wenmei, Shang Shuxian. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Cina, Chen Sujun, Liu Yi, akan melawan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan berikut adalah hasil pertandingan final Macau Open 2024 selengkapnya.